untuk penggunaan awal pada hari ini. Okey, baik. Kita masuk ke siapa selendang merah jambu. Segmen inspirasi merah jambu. Inspirasi selendang pula. Syari nak sambil selendang ke? Jambu. Tak ada merah jambu hari ini. Tetapi tetamu kita memakai merah jambu. Okey, baik. Ya, untuk inspirasi merah jambu kita hari ini, kita nak cakap berkenaan dengan seni jahitan yang menjadikan inspirasi. Betul. Seorang tetamu kita yang asalnya, orang kata, merupakan seorang perbankan, pegawai perbankan. Betul. Sekarang ini sudah menceburi bidang jahitan. Sangat hebat orangnya. Kita kenalkan ini Dato' Asfarina Samion selaku pengerusi Women Entrepreneur Consortium. Selamat pagi, Dato'. Sihat, ya? Assalamualaikum. Senyum manis pagi ini. Terima kasih banyak bersama kami. Inspirasi Merah Jambu. Betul? Inspirasi Merah Jambu ni nak bagi semangat, inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana. Lelaki pun tak apa. Supaya aura yang ada pada Dato' ni sampai kepada semua. Okay, baik. Dato' boleh cerita sikit yang mengenali, alhamdulillah, yang mungkin baru nak berkenalan dengan Datuk, apa ruang-ruang bidang yang Datuk ceburi hingga membawa nama Datuk sampai ke tahap ni? Okey, alhamdulillah, selamat pagi. Terima kasih banyak kerana kepada TM juga sebab menjemput saya dalam inspirasi Merah Jambu Wanita. Okey, alhamdulillah, pertama kali saya diberi kesempatan berada di sini untuk berkongsi. Kalau cakap pasal motivasi, satu hari saya suka bercakap dan suka berkongsi sebab pengalaman banyak, kan. Selama 20 tahun saya dalam bidang jahitan. Jadi pada awalnya saya memang saya belajar business studies dan saya kerja di bank Arab Nation dan MBF Finance. Jadi saya sebagai accounts lah, bahagian accounts. So saya berhenti sebab saya kena duduk rumah jaga anak dua orang pada masa tu. Masa tu umur saya dalam 27 tahun. So 20 tahun yang dululah. Jadi saya pun duduk rumah tak tahu nak buat apa, tak nak beku otak tu, dan arwah mak saya pernah kata, penat je kau belajar, lepas tu jadi tukang jahit. So saya rasa macam statement tercabar. Tukang jahit tu macam okey, macam tak ke mana. Memang betul lah, kan, orang dulu-dulu kau tukang jahit ke atau buat apa saja kemahiran macam tak ke mana-mana. Tapi betul, saya cabar diri saya, saya look forward, tak nak tengok ke belakang lagi. Dan saya terus tumpukan apa yang saya nak buat. So hari demi hari, setiap masa, bulan demi bulan, tahun demi tahun, saya belajar menjahit tu tanpa hentinya hingga kini pun. Dan saya sentiasa upgrade ilmu saya dalam bidang jahitan, dan saya fokus apa yang saya nak. Alhamdulillah, daripada berniaga di rumah saja, masa tu tahun 2000 saya di Kuala Lumpur, saya pindah ke Kuala Lumpur sebab ikut suami dia kerja government, jurutera, dan dia pindah-pindah. Jadi saya ikut dia ke Kuala Lumpur dan saya mengenal Kuala Lumpur tu. Masa tu saya pun quite shock lah, dalam tahun 1999, tahun 2000. Saya rasa macam banyaknya bangunan yang bestnya. Jadi kita belajar account, so saya akan kira satu bangunan ni kalau orang tempah ni, satu orang dah berapa. Itu yang nampakkan. Nampak peluang. Jadi saya kata macam, bangunan tinggi-tinggi, tak tertengok. Saya kata satu bangunan ni je, kalau satu orang tempat, at least tiga. Kalau tiga, saya letak harga RM55, tiga orang dah berapa. Tak fikir macam dia. Ini pemikiran usahawan. Daripada situ, saya buat calculation dan saya balik rumah. Dan saya sendiri, masa tu saya seorang, saya lah potong, saya lah jahit, saya lah urus anak. Keluar juga anak nombor tiga, nombor empat dan seterusnya. Dan lepas tu, saya aturlah saya punya, kita kena disiplin. Perkara pertama hidup saya, mentor saya ialah arwah Datuk Mazna. So saya disiplin, fokus dan committed dengan kerja yang saya buat. Kalau saya buat kerja rumah, saya pasti takkan delay. Saya buat kerja pejabat, jahitan pun saya takkan delay. Saya akan committed dan disiplin. Bangun pagi dan saya terus atur jadual daripada pagi sampailah ke petang. TV memang saya tak tengok. Even sampai saya pernah ke Astro untuk ukur baju Khalif Baskers, baju untuk pertandingan. Masa tu saya dah jebat lalu sebab saya kata, cantiknya perempuan ni. So driver saya kata, itu artis. Artis apa saya tak kenal. Memang saya tak kenal. Even yang lupa lalu sebab saya pun pernah dekat KLA pun saya tak kenal juga. Sampai orang kata, itu artis. Oh ya ke? Punyalah, lama tak tengok TV, kan. Punya dengar-dengar macam tu saja. Okey, jom kita kongsikan bagaimana sebenarnya bidang jahitan ni boleh membawa pulangan yang besar untuk mereka yang menceburi bidang ni. Sambil kita tengok visual-visual ni tu, kan. Itu seminar-seminar saya lah. Seluruh Malaysia. Saya dah mengajar seluruh Malaysia, alhamdulillah. Kat ni dah 10,000 peserta, iaitu tukang jahit dan usahawan jahitan di seluruh Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Terbaru ni saya menang award dalam 2016, award Ini anugerah?
anugerah sukses entrepreneur daripada Times Niaga jahitan. So bila announce kat atas, announce atas pentas tu macam semua kategori macam best-best kan, tiba-tiba okey sukses entrepreneur jahitan. So ini masa macam jahitan, orang macam pelik jahitan kan, tak, tiba-tiba dapat sukses. Dia macam wow, membuka minda kita. Dulu stigma kita jahit ni kat rumah aja. Rupanya boleh jadi jutawan untuk menjahit. Boleh lah jutawan, alhamdulillah. Dan saya punya seminar saya yang pertama, saya buat surprise lah dengan arwah mak saya. Saya buat the skill, the will. Tu yang ada skill to duit. Daripada skill jadi duit. Dan saya buat seminar saya pertama, saya jemput mak saya ke atas. Dia pun macam nak pergi kursus apa ni, siap-siap kan. Saya cakap tak apa, dengar saya. So, bila saya bagi talk kat depan tu, dia pun terkejut. Wah, tak sangka saya buat jahitan boleh sampai macam ni. Dan 2016 Januari mak saya pun dah pergi. Jadi saya dah tunjukkan kepada dia apa yang saya buktikan. Yang kita tengok ni memang ajar daripada zero to hero. Orang tak pandai jahit pun. 30 hari bulan lepas kita pecah record, Malaysia buat record. Kita kita siapkan bag jeans daripada jeans bundle, iaitu RM2, tapi jeans tu kita boleh dapat 3 jenis bag dan kita boleh dapat balik dalam RM100. Bayangkan dengan modal sebenarnya skill tu, you ada, you boleh menjahit je, you dah boleh buat macam-macam. Dan atas kreativiti masing-masing, kreatif tu yang kita kena develop lah maksudnya. So daripada jeans lusuh saya beli kedai bundle, RM2 je harga dia. Ambil jeans yang bundle tu, dia buat jadi tapi saya hygiene kan dia, saya cuci. Sampai kasar lah kan, saya cuci, bersih-bersih dan baru saya bagi kepada peserta. Jadi satu helai jeans tu dia orang boleh dapat 3 jenis bag. Yang besar kita boleh jual dalam harga RM45, RM30, RM50. Yang kecil ni pada RM15 dan RM10. Dan dijual lepas tu ke? Dan kita jual. Dan kita jual. Pendapat Datuk sendiri, bagaimana sebenarnya untuk kita melatih terutamanya suri rumah supaya mereka mempunyai pemikiran usahawan yang kreatif seperti Datuk? Kadang-kadang yalah, suri rumah ni dia ada bakat sendiri tapi tidak diketengahkan. Betul, sebenarnya jahitan ni mereka cepat give up. Bila kata menjahit, kadang-kadang bila customer komplain, rasa dah macam tak nak buat lah. Lepas tu susah sikit, dah rasa macam malas lah, dah duduk dalam comfort zone. Tapi saya walaupun berada dalam comfort zone, tapi saya jadikan, sebab saya masa tu cari duit sebab saya nak bayar kereta dengan bayar handphone je. Sebab duduk Kuala Lumpur, husband kata kalau nak pakai kereta kena bayar sendiri. So saya kena calculation sebulan berapa duit kereta nak bayar dan berapa handphone saya nak pakai itu bulanan. Itu dia. Jadinya sebulan saya kena ada pendapatan di rumah sebagai tukang jahit RM1,500. Tapi minimum lah tu. Pendapatan tu lah. Tapi kita punya collection bukan harga RM1,500, kena RM4,000 lebih lah. Sebab kita kena simpan separuh pendapatan tu. Sebab ada calculation dia. Saya kongsi juga kepada peserta. Bagaimana you nak ada duit dan simpan untuk jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Jadinya sebab sekarang kalau biasanya tukang jahit bila dapat upah RM55 ke RM35 ke, hari tu dapat upah, hari tu pergi anak bawa anak keluar makan KFC. Habis dah. Jadi mana gaji dia, mana modal pusingan dia, semua tak nampak. Itulah itu yang perlu dipelajari sebenarnya. Okey, dan saya yakin ilmu-ilmu itu juga terdapat di buku yang sememangnya belum dilancarkan lagi, tapi eksklusif di Sabah pagi besok hari ini. Okey, kita kongsi pada anda. Boleh. Ini apa, rahsia jutawan jelita, jutawan jahitan. Jutawan jahitan. Sporina Samion, hashtag skill to do it. Do it dan you do it. Do it. So bila you buat apa saja aktiviti kemahiran, bukan saja jahitan, apa saja kemahiran, masakan, rambut, makeup dan sebagainya, tapi you memang buat dengan penuh semangat dan passion, itu yang baru duit datang kemudian. Okey. Kita kena ada perancangan yang betul lah. Okey, kita minta Datuk, saya yakin lepas ni ada seminar-seminar yang terdekat yang mungkin boleh dikongsikan supaya mereka boleh ikuti. Sekarang saya terlibat bersama UiTM IBE juga. Mereka boleh hubungi saya di www.asfarina.com, kita punya website, untuk tahu lebih banyak aktiviti. Dan yang terbaru ni Jumaat kita ada seminar BMC. Jumaat ni? Jumaat ni. Masih terbuka BMC lagi? Masih terbuka lagi. Okay. Boleh daftar di 019-554-5464. Untuk wanita-wanita belajar BMC tu, iaitu model bisnes mereka. Ke mana nak dipacu. Jadi tak adalah buat kedai jahit dah duduk statik macam tu. So selepas tu nak pergi mana, nak market ke mana, nak dapat income macam mana. Short term, long term. Tu yang kita ajar. Dulu saya tak ikut tu semua, tapi saya dah bukukan. So rupanya perjalanan perniagaan saya relatekan daripada apa yang saya belajar dengan the real punya aktiviti. Okey, baik. Jangan lupa sekiranya anda terlepas nombor yang dikongsi sebentar tadi, anda boleh ke YouTube sebenarnya untuk saksikan kembali siaran kita pada pagi ini untuk dapatkan nombor tersebut untuk mengikuti seminarnya pada Jumaat ni. Okey, baik. Saya tengok-tengok buku ni memang sangat
ini bukan buku jahitan ni. Saya katakan ini buku motivasi lah sebenarnya. Semua ada. Semua tengok ada. Misinya. Mula-mula buat dekat rumah tahun pertama dalam 4,000 sebulan. Lepas tu show, dah ada butik semua. Maksudnya, kena ada strategi, kena ada perancangan. Betul-betul. Tahniah, Datuk. Tahniah, terima kasih banyak. InsyaAllah kita doakan yang terbaik supaya lebih ramai lagi suri rumah dan juga wanita-wanita muda dapat mengambil inspirasi daripada anda. Terima kasih banyak. Okey, baik. Seketika nanti kita ada satu lagi topik yang menarik juga kita nak kongsi pada anda. Berkenaan dengan kanak-kanak cilik yang viral sebelum-sebelum ini di media sosial. Kalau anda mengenali kanak-kanak ini, hintnya kami boleh berikan dia menjadi kucing di dalam sangkar. Betul. Okey, itu kita nak kongsi pada anda seketika nanti. Selepas ini, kita nak ke Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ikuti perkembangan cuaca.